Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba bikin agar-agar lumut. Bahan-bahannya biasa. Ini agar-agar satu saset. Agar-agar lumut kita coba nanti dulu, terus saya tambahkan ini dia santan ya, 2 pcs. Nah, dicampur aja semua ke sini. Terus tambahkan air lagi 2 gelas, 1 gelas. Tambah 1 gelas lagi. Ini santan tadi sedikit. Terus tambahkan 2 telur. Langsung dicampur semuanya. Dan jangan lupa kita pakai gula pasir sebanyak 12 sendok. Terus saya pakai juga biar enggak bau amis. Nah, vanili bubuk sedikit aja. Tidak usah banyak ya. Sesudah itu ini harus diaduk-aduk sampai merata. Karena kita hari ini bikin puding lumut, jadi kita tambahkan sedikit pewarna hijau. 2 sampai 3 tetes. Nah, kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Kayaknya kurang hijau ini, tambahlah sedikit lagi, 1 tetes lagi biar hijaunya cantik. Ya, aduk-aduk dulu sampai merata dan gulanya larut. Moga-moga jadi. Kita bikin hari ini puding lumut. Ya, kayaknya udah tercampur rata. Ini tak usah disaring lagi karena kita udah taruh telur tadi di dalamnya. Sekarang kita mari memasak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan memasak. Kita hidupkan kompor. Biasa kalau kita bikin agar-agar tentunya dia harus mendidih dulu sampai diaduk. Siapa tahu ada yang belum tercampur rata. Moga-moga jadi. Kita aduk dulu kawan. Jangan lupa ya nonton kita terus. Jangan lupa subscribe dulu yang belum. Dan jangan lupa videokan ini. Semoga berjalan terus. Kita tunggu sambil mendidih.
Kita tunggu mendidih dulu. Nah, teman-teman, ini kayak ini udah mendidih. Udah mulai mendidih dia. Mulai mendidih, teman-teman. Harus diaduk terus kayaknya ini. Gampang bikinnya. Dan nampak dia itu lumut-lumutnya pemirsa. Nah, udah mulai nampak dia lumutnya. Ya, aduk-aduk lagi. Kalau sudah mendidih, sudah siap, sudah matang tandanya. Ya, dah mulai mendidih. Ya, aduk-aduk lagi. Jangan sampai dia naik ke atas. Nah, sudah mendidih dia. Tandanya udah mulai matang. Sudah mendidih. Kayaknya sudah ini, sudah siap mendidih, sudah matang. Kalau sudah mendidih, tandanya sudah matang. Kita matikan kompor. Nah, ini dia hasilnya. Cantik ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, nonton kami terus. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.